Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Kiamat menjadi hari yang ditakuti oleh umat manusia. Ketika hari itu tiba, berarti menandakan berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia ini. Setelah kiamat terjadi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada suatu tempat bernama Padang Mahsyar. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dengan wajah yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang berbuat dosa, maka akan dibangkitkan dengan wajah yang hitam dan suram. Namun, berbeda halnya dengan orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya, ketika dibangkitkan, wajahnya akan berseri dan bersinar. Berikut golongan orang yang wajah bersinar dan suram ketika dibangkitkan di alam kubur. Orang yang dibangkitkan dari kubur dengan wajah putih bersinar. Orang-orang yang selalu menjaga wudunya. Bagi umat Islam, wudu adalah suatu ibadah yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari karena ia merupakan syarat sah ketika melaksanakan sholat. Bagi orang-orang yang menjaga wudu dalam kehidupan sehari-harinya, ketika dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar. Hal ini sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika hari kiamat telah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan suatu kaum yang wajahnya laksana bintang-bintang di angkasa. Dan para malaikat bertanya kepada mereka, apa amalan yang kalian kerjakan selama hidup di dunia? Mereka menjawab, kami selalu mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah jauh sebelum azan dikumandangkan kami telah berwudu. Orang yang dibangkitkan dari kubur dengan wajah hitam suram. Sedangkan orang-orang yang kelak akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dengan wajah hitam suram adalah orang yang banyak berbuat dosa. Dan mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka pada hari itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Quran surat Qiyamah ayat 24 hingga 25. Dalam ketakutan tersebut, mereka yakin bahwa akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.